subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan lonceng. Nah pemirsa, selain di ruas tol Purbalenyi, ruas jalan menuju ke puncak Bogor ini juga padat. Namun tidak semua kendaraan diperbolehkan melintas. Kendaraan yang diminta memutar balikkan arah ke Jakarta adalah penumpang yang tidak memiliki surat negatif COVID-19 atau surat hasil vaksinasi. Hingga Jumat siang, sudah lebih dari 500 kendaraan yang diminta putar arah. Kepadatan kendaraan menuju puncak disebabkan warga yang ingin berwisata ke kawasan puncak Bogor, Jawa Barat. Lokasinya yang tidak jauh dari ibu kota membuat puncak menjadi salah satu lokasi wisata favorit. Kita kembali ke sana.